kita doakan dulu nama saya. Oke, baik Pak, kita menuju. Ya, baik Pak Ham, bagaimana perjalanan menuju kantor kami? Alhamdulillah, lancar. Ya, baik Bu ya. Iya. Sebelumnya Bapak mau minum apa, Pak? Oh, yang biasa saja. Oh iya. Oke, polisi Pak, silakan diminum Ibu Bapak ya. Iya, terima kasih. Baik Pak Ham, minta maaf sebelumnya bisa luangkan waktunya sebentar sambil sebelum kita melakukan test drive. Oh, boleh Pak. Oh iya Pak, sebelumnya Bapak rencana mobil Veloz ya? Ya, Veloz. Iya, Pak. Peruntukannya rencananya untuk apa Pak ya? Kalau Bapak tahu. Keluarga. Baik Pak Arham, selain untuk keluarga, kira-kira mobilnya mau digunakan untuk apa saja Pak Arham? Ya, kebetulan saya keluarga besar, jadi sering pulang kampung, jadi otomatis membutuhkan mobil besar supaya bisa muat barang banyak ke kampung. Oh iya, baik Pak Arham, kayaknya pilihan Pak Arham sudah betul dengan Alnya Veloz. Kebetulan Alnya Veloz itu sangat lega dan bagasi juga luar, cocok untuk Pak Arham. Iya, iya. Kalau pulang ke kampus kalian bawa banyak oleh-oleh misalnya begitu, atau barang dagangannya Bapak. Iya, betul Pak. Oh iya, Pak, sebelum kita test drive bisa minta ininya dulu, SIM. Oh, sekalian isi form test drive Pak, tarik Pak. Oh siap, siap Pak. Ya. Baik Pak Arham, untuk kita saya jelaskan dulu rutenya sebelum kita melakukan test drive. Ayo. Baik Pak Arham, di sini saya jelaskan sedikit mengenai test drive. Kita diberi waktu sekitar 15 menit. Untuk rute kita disediakan dua rute test drive. Yang pertama rute mulai dari kantor terus ke arah Alfa. Di arah Alfa itu kita sedikit melalui jalan yang berombak. Gunanya untuk tes akselerasi atau bumping terhadap mobil tersebut. Untuk rute kedua kita akan masuk ke jalan tol. Di jalan tol itu kita akan mengetes fitur LDA dari TSS pada New Veloz. Baik Pak Ram, untuk rutenya Bapak maunya pilih rute yang pertama atau yang kedua Pak? Yang pertama saja Pak. Oh yang baik pertamanya. Kalau begitu kita ke test drive Pak. Iya iya. Baik Pak Ram, bagaimana perasaan ya. Bapak setelah melakukan test drive dengan New Veloz ini? New Veloz ini sangat nyaman dikendarai walaupun jalan bergelombang yang berada di mencoba. Oh sangat nyaman Pak ya? Iya. Baik Pak Ram, ini unit all new Toyota Veloz tadi. Baik, saya jelaskan beberapa fitur yang ada di all new Toyota Veloz ini. Untuk lampunya di all new Toyota Veloz ini sudah menggunakan LED proyektor, di mana LED proyektor itu membantu penerangan di malam hari, sangat membantu. Selain itu di bagian depannya dia LED-nya sudah menggunakan trapesoidal, jadi sehingga menambah kesan sport, kesan elegan dan mewah di unit Veloz ini. Dan juga di fog lampnya dia sudah menggunakan teknologi yang terbaru sehingga membantu penerangan di malam hari. Baik Pak Ham, bisa kita lihat di all new Veloz ini lingkaran ban atau peleknya sudah menggunakan lingkaran 17 dan peleknya sudah alloy. Baik, selain itu di all new Toyota Veloz ini ground clearance sudah cukup tinggi Pak Ham ya, sehingga melewati jalanan yang sedikit rusak itu bisa dilalui dengan stabil gitu. Baik Pak, kita ke sisi belakang mobil. Di sini bisa kita lihat dari belakang di all new Toyota Veloz ini sudah menggunakan kamera mundur atau kamera 360, di mana fungsinya di pada malam hari kita bisa melihat benda di sekeliling kita pada saat parkir. Selain itu dia di belakang ini lampu head stop mount lampnya sudah menggunakan LED full LED, jadi lebih kelihatan lebih kesannya elegan dan mewah. Baik. Sekarang bisa kita lihat di sini di all new Toyota Veloz ini dia sudah menggunakan teknologi smart entry, di mana pada saat kita mau masuk bahkan mau keluar dan itu menggunakan akses keluar. Selain itu di spionnya ini sudah menggunakan teknologi rekwest kontrol, di mana fungsinya pada saat kita mengunci mobil atau mobil otomatis membuka atau baik Pak Ham, dari sisi interior bisa kita lihat di sini di all new Toyota Veloz ini
sudah menggunakan tilt steering dan teleskopik dan juga smart entry, di mana memudahkan kita untuk teleskopik, di mana menggunakan kita untuk menyetel untuk penyesuaian berkendara kita. Dan juga smart entry-nya bisa memudahkan kita untuk menyetel audio atau lagu di media entertain yang ada di Toyota All New Plus ini. Oh ya, baik Farham, di sini juga terdapat teknologinya, terdapat start stop engine button, di mana memudahkan kita untuk menyalakan mobil kita tanpa menggunakan kunci kontak. Selain itu juga terdapat auto hold. Auto hold ini berfungsi sebagai alat kalau. Oke, baik Farham, Bu Arham. Tadi kan kita sudah cek unitnya, sudah dijelaskan fitur-fiturnya sama Eki, terus sudah test drive juga. Bagaimana menurut Farham sama Bu Arham? Nyamannya. Iya. Oh iya, kalau boleh tahu ini kan Bapak sama Ibu kan ada rencana pembelian nih Pak, ini Toyota Veloz-nya. Bapak rencana mau cash apa kredit nih? Kredit, mau agak yang murah ya. Iya. Oh ya, baik Pak Arham, tepat sekali karena ini kita ada program yang namanya ECD. Karena program ECD ini juga Bapak mendapatkan banyak keuntungan, karena di mana kita sudah tercover asuransi komprehensif all risk selama masa asuransi, selama masa kredit Pak Arham. Baik Pak, untuk DP, DP 25% kisaran 60 jutaan, kisaran angsuran 4 jutaan, bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Oh iya, dari tawaran Eki tadi mengenai DP, angsuran dan program paket UC Deal, apakah Bapak dan Ibu sudah setuju? Ya, sepakat. Kalau memang Bapak Ibu sudah setuju, bisa saya minta KTP-nya untuk buat ke sana. Oh, iya. Saya buatkan pesanan dulu, Pak ya. Iya.